Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Wais Rasid Video. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tekan notifikasi loncengnya untuk berteman dengan channel ini. Cara membuat tape ketan resep nenek moyang. Pertama, siapkan daun katuk, pandan, suci untuk pewarna hijau alaminya. Kemudian ditumbuk atau di blender untuk disaring dan diambil airnya. Ini dia hijau pewarna alami yang tadi ya, sudah disaring. Sebelumnya, bersihkan dulu beras ketannya sampai bersih, cuci dengan air bersih. Setelah bersih, lalu kukus di dalam panci. Setelah dikukus, sudah agak lengket, kemudian diangkat dan dituang pakai air daun alami yang tadi, hijau yang tadi. Saya berasnya ini, beras ketan ini 2,5 kg dan memakai air pewarna alami tadi sekitar 4,5 cangkir. Kemudian diaduk-aduk sampai pewarna alaminya merata. Jangan sampai ada yang tidak rata ya, semuanya harus rata sampai kalis, sampai kalis. Diaduk-aduk. Kalau ada yang menggerindil-gerindil, ditekan ya pakai cukilnya sampai rata. Sekiranya masih kurang, bisa ditambahkan ya untuk air daun alaminya. Bisa ditambahkan lagi kalau terasa masih kurang airnya. Diaduk-aduk lagi sampai rata, dibulak-balik. Kalau sudah rata, langsung kita kukus. Kalau ada kotor atau kerikil atau kotoran, dibuang ya, jangan sampai terbawa ke kukusan. Siap dikukus sampai menjadi nasi ketan hijau. Sudah selesai semua dimasukin ke dalam panci. Siap untuk dikukus sekitar 30 menit sampai matang ya. Sudah matang, kita angkat dan kemudian dinginkan. Harus benar-benar sampai dingin. Kalau lama dinginnya, bisa pakai heat ya atau kipas. Harus benar-benar dingin. Kalau nggak dingin, nanti bisa gagal. Kalau nasi ketannya sudah benar-benar dingin,
siap untuk kita mulai fermentasinya untuk menjadi tape ketan yang lezat. Siapkan ragi ceper atau ragi gepengnya 4 biji. Kemudian tambahkan pemanisnya atau yang dinamakan biang kalau dalam bahasa Sunda. Pakai biangnya yang ada yang bisa yang bijian atau yang sudah menjadi serbuk. Langsung diulek-ulek sampai halus. Campurkan beserta raginya sampai halus tercampur dengan biang tadi atau pemanis buatannya. Itu pemanisnya mereknya Miki. Jangan terlalu banyak, sedikit saja. Atau bisa diicip terlebih dahulu manis atau tidaknya. Ulek sampai halus, jangan sampai masih ada yang bergelindil. Harus benar-benar lembut seperti pasir yang lembut untuk ditaburkan ke nasi ketannya. Kalau masih kurang halus, bisa pakai sendok lalu tekan-tekan dan aduk-aduk sampai rata. Sudah dingin nasi ketannya, kita taburin ragi yang sudah halus tadi. Ditabur ke semuanya, yang atas dulu ya, bagiannya atas dulu. Semuanya ditaburin ke semua sisi. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau sudah bagian atasnya, kita balik bagian bawahnya. Hati-hati dalam membalikannya ya, jangan terlalu keras, jangan sampai rusak nasi ketannya. Kita taburin lagi ragi yang tadi, semuanya dibalik dan kita taburin ragi lagi. Ini penampakan nasi ketan yang sudah ditaburin ragi. Terlihat ada pasir-pasir putihnya. Itu tidak apa-apa ya Bunda. Nanti kalau sudah matang itu menjadi hilang dan menjadi terasa lezatnya tape ketan. Taburin semuanya sampai rata ke semua arah, yang bawah, yang atas, dibalik, dibulak, dibalik, semuanya raginya sampai habis ditaburin.
Oke bunda, semuanya sudah selesai ditaburkan ya. Raginya kita mulai membungkus pakai daun pisang yang sudah bersih, yang sudah dilap terlebih dahulu dan dijemur agar tidak keras daun pisangnya ya. Kita mulai membungkus. Ini dia cara membungkusnya. Kita bungkus satu persatu sampai penuh. Siapkan daun yang banyak, yang lebar-lebar untuk dimasukkan ke dalam boboko atau bakulnya. Untuk alasnya, dan kita bungkus sampai habis. Nasi ketannya, ini dia cara membungkusnya. Dilipat di ujung kiri, ujung kanan, ujung bawah. Simpan ke dalam baku ataupun bisa memakai toples tanpa daun pisang. Oke bunda, sudah selesai semuanya dibungkus pakai daun pisang. Tadi juga sempat disimpan di toples ya, tapi tidak saya rekam, maaf ya. Ini saya mau menutupnya dengan daun pisang kembali di atasnya dan pakai tutup panci atau baskom yang agak besar ya. Selamat mencoba. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.